Suasana kebahagiaan dan semangat seni memenuhi pura dalam Tengaling Pengukur-ngukur Banjar Sengguan Desa Singgepadu Sukawati, Sabtu 8 Oktober 2023 malam. Acara tersebut adalah Grand Final Lomba Bapang Barong Singa Barong ke-6 yang dibuka dengan meriah oleh Cokorda Gede Agung Sukawati ditemani oleh para penggiat seni dari Banjar Sengguan Singgepadu. Lomba ini diikuti oleh 20 peserta remaja yang telah melalui seleksi ketat sebelum memasuki babak Grand Final. Mereka bersaing dalam dua kategori yaitu Lomba Bapang Barong Ketet dan juga Mekendang Barong Ketet. Tema yang diusung pada tahun ini adalah Barong Pusaka Budaya dan kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-46 Seketruna-truni Taruna Yasa Banjar Sengguan Desa Singgepadu. Ketua Panitia Imade Teguh Pranata juga menjelaskan yang membedakan Lomba Bapang Barong Ketet dan juga Mekendang Tunggal Singa Barong dengan barong yang lainnya berada dalam pakem yang ditonjolkan di sini. Yang membedakan event Singa Barong dengan event Lomba Bapang Barong lainnya yaitu terletak pada pakem yang ada di Singgepadu. Jadi pada event Singa Barong kami lebih mengkhususkan kepada para peserta untuk menonjolkan pakem Singgepadu di samping untuk melestarikan agar kami juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa di Singgepadu ada pakem bapangan bebarongan yang khusus memang berkembang dari dahulu hingga kini. Satu hal yang membuat acara ini semakin unik adalah penggunaan barong yang terbuat dari sanggeng, material khas Singgepadu oleh peserta. Sementara itu, pemain kendang diperbolehkan membawa kendang pribadi, tetapi mereka harus memainkan pola gegedikan pakem Singgepadu sesuai dengan tradisi. Kita di Singgepadu memiliki ciri khas tersendiri. Maka dari itu, untuk peserta Bapang Barong, kami tidak perbolehkan untuk membawa barong. Dan panitia yang menyediakan 3 barong yang untuk ditarikan, itu barongnya memang khusus rakitan dari Singgepadu, dari sanging-sanging Singgepadu, dan itulah yang kita sediakan untuk peserta penarikan pada lomba kali ini. Sama juga dengan kendang, kendang kita perbolehkan peserta untuk membawa, tapi untuk pola gegedikan itu kita fokuskan yang mendapatkan juara yang bisa menyerupai gegedik pakem di Singgepadu. Salah satu juri tari barong, Profesor Dr. Iwayan Dibio SSTMA memberikan pandangan tentang teknik permainan barong, mengingatkan peserta untuk memperhatikan bagaimana tangan mereka memegang punggung barong, karena tarian barong ini mengandung rahasia yang harus dijaga dengan baik. Ada 3 hal yang kira-kira perlu mendapat perhatian dari para pemain-pemain barong muda yang berhasil lolos ke final di Singa Barong 6 ini. Itu yang pertama adalah persoalan teknik, terutama teknik memainkan barong. Satu hal yang mengganggu kami selaku pengamat untuk lomba malam ini dan yang kemarin itu cara para pemain barong memegang pukulan barong itu, di mana tangan pemain barong itu sampai kelihatan ke depan, ya, dan itu mengotori penampilan. Kenapa? Mestinya cara mengolah pukulan barong itu tidak bisa dilihat oleh penonton. Tolong perhatikan hal itu, karena konsepnya memainkan barong itu pantun sambil kelihatan bagaimana rahasia mengolah pukulan barong itu. Jadi kalau tangan kalian itu kelihatan, itu artinya sudah membongkar rahasia permainan barong. Sementara itu, juri kendang Iwayan Darya SSNMAG berbicara tentang ketegangan yang masih terlihat pada beberapa peserta saat memulai pertunjukan. Ia menyarankan agar peserta lebih tenang dan siap saat memulai. Sadar dan tidak sadar, banyak pemain kendang yang grogi. Yang tahu saat Anda ngabin kendang, memuji cedongong besik kan? Petawang. Petawang apakah ia ngejer, grogi, tidak siap? Kita tahu kita. Nah, kita harus dicermati, dijadikan langkah-langkah untuk ke depan.
lomba, gelaran Singa Barong ke-6 juga menampilkan pameran Barong Kuti Seraya yang dimentori oleh Asosiasi Seniman Singapadu. Acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni tradisional Bali, tetapi juga wadah untuk melestarikan budaya dan mewariskannya kepada generasi muda. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.